Eh Mana ada orang baca Quran, Masya Allah bagus bacaannya, hafal Qurannya. Tapi lupa dengan yang membawakan Al-Quran. Ini termasuk umat apa? Durhaka. Yang membawakan Al-Quran siapa? Nabi Muhammad. Allah. Yang pertama kali baca Al-Quran siapa? Nabi kita Muhammad. Malaikat Jibril disuruh oleh Allah turun. Ketika Nabi kita bertahan di Jabal Nur, Iqra, siapa yang pertama kali membaca? Nabi kita Muhammad. Allah. Kita berbagi bersedekah lawan kekawanan, lawan orang miskin, lawan masjid, lawan apa saja. Itu kebaikan kita bagi Tapi lupa dengan yang membawakan kebaikan, yang mencontohkan itu kebaikan, maka termasuk umat durhaka. Layaknya seorang anak, lupakan kebaikan kuitannya, maka anak itu masuk, anak durhaka. Wal Jadi, jangan heran. Nabi mengatakan Al-Quran itu bisa menjadi hujjatun alaik, bisa juga menjadi hujjatun lak. Bisa menjadi manfaat, bisa menjadi mudarat. Menjadi manfaat ketika dia baca Quran, Ba'adab dengan adab yang dicontohkan oleh sahibul Quran. Nabi kita disebutkan oleh Sayyidatuna Aisyah, karena khuluquhul Quran adalah Nabi kita itu akhlaknya akhlak Al-Quran. Tapi apabila dia baca Quran, hafal Quran, menguasai ilmu Quran, tapi tidak tidak ingat dengan yang membawa Al-Quran, kadang membacanya dengan adab yang dicontohkan oleh yang membawakan Al-Quran, maka menjadi hujjatun alaik, yaitu mubarat baginya. Sama kedudukannya bisa membaca Quran tapi finishnya endingnya yang satu bacaannya bisa menghantarkan keselamatan yang satu bacaannya bisa menghantarkan kemudaratan atau bahasa banjarnya katulahan Ya Allah jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa ingatakan bahwasanya kita memuji Nabi Muhammad itu perkara wajib perkara wajib namunnya kita kada muji Nabi Muhammad dalam sembahyang sembahyang kita kada diterima di mana solawat munyus solawat tertinggal dalam sembahyang solatnya kada sah khutbah tertinggal solawat khutbahnya kada sah jumatnya kada sah doa tertinggal solawat doanya ditolak oleh Allah mana dalilnya Ustadz dalilnya Nabi Adam Alaihissalam ketika minta ampun kepada Allah berpul-puluh tahun padahal dosanya sebuting ja tamakanwahhul dikeluarkan dari surga dan nangis-nangis Nabi Adam minta ampun kepada Allah Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lana kunanna minal khasirin Wahai Tuhan kami, kami ini zolim atas diri kami Ujar Nabi Adam ini mengakui diri zolim Mengakui diri banyak dosa Wa illam taghfir lana jika seandainya pian kada mengampuni kami wa tarhamna dan juga tidak memberikan rahmat kepada kami lanakunallaminal khosirin maka kami sungguh menjadi golongan yang rugi